Rumor soal dukungan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dibantah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut Jokowi adalah kader PDIP yang tidak mungkin memilih kader yang bukan PDIP. Nama-nama bacapres yang disebut Jokowi dinilai sebagai upaya memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif. Partai berlambang banteng ini tak masalah jika Presiden Jokowi baik ke para bacapres. PDIP memastikan orang nomor satu di Indonesia yang juga kader partai itu akan sejalan dengan kebijakan partainya. Sementara, PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya. Dalam hal ini, Ganjar akan melanjutkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi, mulai dari kebijakan, legasi, maupun program.